sehingga keputusan diambil dengan bijak. Keputusan diambil dengan suatu niat baik, dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof. Mahfud MD. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular, ya, termasuk ke Pak Prabowo. Sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali, jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang.